Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beberapa ahli ashabus sunan, mereka meriwayatkan Nuaiman ini pernah di zaman Rasul, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar ini banyak rihlah, banyak pergi ke mana-mana, pergi ke Syam untuk berdagang, berbisnis. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau izin." "Izin apa wahai Abu Bakar?" "Saya mau ajak Nuaiman ini ikut saya berbisnis ke negeri Syam, ke luar negeri ini, bikin paspor Nuaiman." Keren, ke daerah lain, ke Syam. Kata Rasulullah, "Ya sudah, bawa saja Nuaiman, enggak apa-apa." Sahabat Nabi izin dulu sama Rasulullah. Dibawa Nuaiman. Dibawa Nuaiman bersama beberapa orang yang ikut. Biasa Sayyidina Abu Bakar kalau berbisnis berdagang ke negeri Syam, dia bawa rombongan yang banyak, di antaranya tadi Nuaiman. Nuaiman dibawa. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugasnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kamu berdagang, kamu membeli fulan bin fulan, semuanya mendapat apa? Tugas dari Sayyidina Abu Bakar. Ada seseorang di antara sahabat Sayyidina Abu Bakar namanya Huwaitib. Namanya siapa? Huwaitib. Ini orangnya polos. Orangnya polos banget. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kamu seperti biasa wahai Huwaitib. Apa kerjaan kamu?" "Pekerjaan kamu jaga makanan. Kalau saya minta makan, kamu kasih. Kalau saya belum datang, maka jangan beri makanan." Nuaiman tanya, "Saya kerjaannya apa wahai Abu Bakar?" "Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman." Sayyidina Abu Bakar pergi berbisnis. Nuaiman enggak ada kerjaan, akhirnya lapar. Dia datang kepada Huwaitib, mengatakan kepada dia, "Tib, saya sudah lapar nih. Saya pengen makan nih. Berikan kepada saya makanan." Kata Huwaitib, dia mengatakan, "Wahai Nuaiman, sekarang belum waktunya makan. Kita tunggu Abu Bakar, sekitar sejam dua jam lagi dia datang, baru saya akan berikan makan. Ini kan amanat dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi. Ini orangnya polos banget ini, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar." Akhirnya Nuaiman bilang, "Saya sudah lapar, saya enggak bakalan kuat nunggu Abu Bakar." Ini orangnya aneh, yang ini orangnya polos. Yang satu bilang, "Wah enggak, saya takut dibilang enggak amanah." "Oh, kamu berani melawan saya," kata Nuaiman. Lalu melunak ini Huwaitib, dia bilang, "Tolonglah Nuaiman, jangan jahat sama saya. Kalau Rasulullah saja bisa kamu kerjain, apalagi saya. Tolonglah," katanya, "jangan macam-macam." Kata Nuaiman, "Kamu berikan makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu." Oh, ngancam Nuaiman. Akhirnya dia mengatakan, "Waduh, gimana ini? Ini amanat dari Abu Bakar, sudah terserah kamu. Yang terpenting saya tidak akan berikan makanan sehingga Abu Bakar datang. Kamu mau ngapain terserah kamu." Akhirnya Nuaiman bilang, "Wah, nantang saya," kata Nuaiman. Apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat, "Wah, ini hamba sahaya jual. Berapa harganya?" "300 dirham. Yang ini berapa?" "300 dirham. Yang ini berapa?" "300 dirham." "Wah," dia bilang, "mahal-mahal ya hamba sahaya di sini," kata. "Loh, memangnya kenapa?" "Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja," kata. "Apa?" kata Nuaiman. "Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja." "Wah, murah sekali hamba sahaya kamu." "Iya, cuma dia punya kekurangan." "Kekurangannya apa?" "Kalau kalian tangkap, dia bakalan bilang, saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas." "Wah," kata orang-orang, "saya mah gak perlu sama bacotnya, yang penting kerjanya. Dia mau ngomong apa terserah, yang terpenting dia mau kerja." "Oh, kalau begitu, deal. Saya jual hamba sahaya saya, dapat uang 100 dirham nih. Uang yang banyak." Kemudian didatangi Huwaitib, kemudian dikatakan, "Wah, itu tuh, itu hamba sahaya saya." Ditangkaplah Huwaitib. Teriak-teriak dia, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Kata yang beli, "Ah, kami udah tahu ini kekurangan kamu." Nuaiman tuh cerdasnya, pinter otaknya. Akhirnya dibawalah ini orang ke pasar dan dijual di pasar. Itu sahabat Nabi padahal dimainkan sama Nuaiman. Nuaiman ambil uangnya, dia beli makanan, beli baju, belanja dia, shopping akhirnya. Dia beli peralatan-peralatan segala macam, dia pulang akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Mana ini Huwaitib?" "Mana kok enggak ngasih makanan sama sekali? Di mana dia pergi?" Kata Nuaiman, "Udah aneh jual." Jujur lagi dia, "Udah, di mana ente jual?" "Salah sendiri," katanya. "Saya minta makan enggak dikasih makan, akhirnya ada jual." Ketawa Sayyidina Abu Bakar. "Di mana kamu jual? Ayo kita pergi ke dia." Dicari di pasar, ternyata Huwaitib masih berada di satu tempat, di situ dia dijual. Untung belum dibeli orang itu. Berapa kalau udah dibeli orang lain kan?
Sayyidina Abu Bakar bilang, ini berapa harganya? 300 dirham. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar langsung. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dibawa pulang ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sejadi-jadinya katanya. Hatta badat nawajiduhu. Sampai katanya gigi geraham Rasulullah kelihatan katanya. Saking Rasulullah tertawa sejadi-jadinya ketika mendengar kisah antara Nuaiman tersebut. Katanya halal haul. Kata perawinya, sampai satu tahun berlalu, kisah Rasulullah pasti tetap tentang Nuaiman ngejual sahabatnya yang lain.